Di sekolah hujan tuh. Kita punya uang banyak sekali, teman-teman. Wow. Kakak mana uangnya? Banyak sekali. Iya. Iya dong. Mama. Buku. Ibu. Mereka lagi main monopoli, hebring banget. Ntar dulu ini Filipinnya belum nemu gua. Kita harus beli Filipin. Lupa ini siapa dulu. Bukan, dia kan tadi nyumbang. Teman-teman, beberapa hari lagi menjelang PO buku Saya Pamit Jilid 2. Cek di Instagramnya Lovable untuk mau tahu apa itu namanya? Apa sih? Aku mau tahu update untuk PO buku, karena yang aku tahu dapat bocoran PO buku Saya Pamit Jilid 2 cuman berlangsung beberapa hari, bahkan gak nyampe 4 hari. Jadi teman-teman harus jadi orang pertama yang ngecek di Lovable, jangan sampai kehabisan. Hari ini Ricis akan menerima tantangan netizen makan makanan yang Ricis gak suka. Oke, pertama karena Umi Ria Ricis akan menjadi sosok ibu rumah tangga yang sangat idaman para lelaki. Idaman lu kali dah. Sadar, ada fotonya. Siti, karena kita ini kan mau ngasih surprise juga sama kamu. Sekarang Ricis akan ngajak Siti dan mamahnya Siti untuk belanja ke. Teman-teman, malam ini kita lagi preview buat tayang jam 10 dan ini adalah 24 jam bersama warna yang shocking. Wow, amazing. Dan sepertinya ada yang sedang sakit kepala. Oh, kemarin kita masih. Banyak banget kan, sampai pamannya sendiri pun gak suka sama Rasulullah. Ya inilah hidup, ada yang suka dan ada yang gak suka. Enggak, tapi lucu aja. Herlinda, kamu tau gak sih, sampah itu berguna loh kalau didaur ulang. Oh iya. Halo teman-teman, buat kalian yang mau beli iPhone original terbaru dan second life new, kalian bisa langsung belanja di Enja Gojek. Dapatkan promo dan harga terbaik setiap hari.
hijab barunya dari Ricis by Kaira. Ini sih bagus banget. Ini bagus banget motifnya, cocok ke semua warna, apalagi warna-warna yang kalem. Aku saranin beli sekarang juga. Ada brosnya juga, bagus banget. Siap, shopping atau jalan-jalan? Ya, jalan-jalan. Pacar atau sahabat? Sahabat. Emang punya. Akhirnya besok aku udah boleh ngasih tunjuk handphone baru aku, dan kata Mbak Riri, itu handphone bener-bener baru banget. Jadi kalau misalnya aku lupa, tolong banget teman-teman ingetin, mending handphone barunya, please aku butuh diingetin kalian. Tunggu besok HP baru aku, please banget, please. Nah, ini dia hijab Ricis by Kara yang wajib kalian punya, karena kenapa? Dia ditaruh di air, nih ada airnya, set. Tuh dia anti air banget, apalagi sekarang musim hujan, jadi bisa gantinya sebagai payung. Kan harus tetap pakai payung sih kalau hujan, cuman nih dia tuh seanti air itu tuh, pokoknya keren banget. Dan dia tipis tapi nggak nerawang, hijabnya juga panjang, bisa share-in untuk dada. Ini bagus banget, limited edition, swipe up dan beli sekarang juga. Bur nih teman-teman, lihat rumah Ricis sudah kayak TK iya, gudang iya, tuh tisu di mana-mana. Kita habis makan konten makanan yang paling enak banget, parah. Bos, Fisbar tuh bos, ya. Yeah. Ricis official udah mau 18 juta subscribers, itu tuh banyak banget, parah. Makasih banyak banget, dan aku sayang banget sama kalian semua yang selalu nonton, bahkan pertumbuhan tuh cepat banget, parah. Dan bagus banget kan lipstik aku, itu lipstik paling baru banget, dan nanti aku akan ada usaha lipstik, namanya masih dirahasiakan, dan ini tuh warna, aduh paling bagus banget dah, dan nggak pucat tapi tahan lama, tapi lembab tapi bagus banget dah pokoknya. Baik teman-teman, kira-kira siapakah yang habis kita dandani? Tayang jam 10! Swipe up! Untuk membuktikan hijab ini anti air atau enggak, langsung aja kita praktek. Lihat sih, kalau kalian nggak follow, nggak subscribe, kalian nggak sayang sama dia. Gimana? Terpaksa gak? Enggak. Masa? Iya. Yeah. Swipe up. Salamu sermada ala nabihi khairi man qud wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqi ghairu. Habis make up, waalaikumsalam. Habis make up kita bikin lagu ini. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya. Hari ini, tepatnya malam ini, sekarang ini, Ricis akan lembur sampai pagi karena masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Dan kalian kalau mau tanya-tanya, ayo tanya-tanya sekarang sama Ricis biar langsung dijawab. Oh iya, berarti kamu lahiran 95. Wah, kita sama dong. Pengen banget ketemu kalian juga. Jadi kalau mau kita datengin ke kota kalian, komen di Fitim Ricis, kalian tinggal di kota mana, biar kita datengin insyaallah. Yay. Ya, aku gak pengen jadi pohonnya, aku pengen jadi akarnya, sama pengen jadi pendamping hidup kamu. Yeah. Males ah, udah pernah. Oh ada, aku ada giveaway tiket ke Bali gratis untuk beberapa orang, tinggal swipe up. Liburan tiket gratis kapan lagi? Baik kan? Ini masih lembur, masih kerja, tapi tadi udah sempat main kok, jadi seimbang. Dan kenapa masih kerja keras? Karena Ricis sadar orang tua, orang-orang sekitar harus kita banggakan. Harus bangga sama kita. Gimana sih? Aku tuh harus bangga dengan hasil yang kita kerjakan. Jadi tidak boleh menyusahkan, apalagi menyusahkan orang tua. Kita harus memberikan yang terbaik dengan tenaga yang bisa kita berikan. Semangat anak muda. Masa masih nanya? Gak apa-apa, sapa aja aku kalau disapa nama. Contohnya Kak Ricis atau Umi Ricis, atau bahkan panggil aku Ria, boleh Yunita, boleh Yuyun, boleh. Asal aku gak akan noleh kalau kalian cuma panggil kakak. No. Skincare kayak Glow doang itu bagus banget sih, apalagi serumnya itu parah. Bikin yang tadinya kulit aku tuh ngelotok gitu, apa sih ngelotok, ngelupas gitu, terus kering banget, dan pakai skincare kayak Glow, parah. Kalau buat para pelajar sih, kerja di perusahaan mungkin agak susah, karena biasanya
mereka itu butuh ijazah yang udah lulus gitu. Tapi mungkin buat pelajar bisa online shop. Waalaikumsalam, Ibel belum kembali teman-teman. Bahkan vlog pencarian Ibel 24 jam itu gagal sama sekali. Sia-sia dan gak ketemu sampai sekarang. Seperti yang tadi Ricis bilang, lembur. Dan lemburnya dipakai untuk bersihin gudang mainan. Yang tadinya berantakan banget. Tuh, yang disisihin segitu. Dua box itu. Ini udah mulai agak rapi. Nih, detailnya gudang mainan Ricis. Dari yang udah dibuka sampai belum dibuka. Tapi tenang, hari ini ponakan Ricis main. Jadi semuanya siap dipersembahkan untuk mereka. Wow.